Hai bos, hari ini kita bertemu kembali tentunya di channel kesayangan kita Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Hari ini seperti biasa kita bakalan ngobrol-ngobrol tentunya masih seputar sound system dan berbagai atribut yang sekiranya masih dibutuhkan informasinya oleh teman-teman. Karena ini memang dibutuhkan bagi mereka-mereka yang masih haus ilmu, artinya mereka-mereka yang pemula yang masih awam terhadap dunia sound system dan termasuk peristilahannya. Oke bos, lanjut kita akan bahas hari ini mengenai LPF, HPF, dan PAD. Ya, saya membutuhkan materi yang bisa dilihat di sini. Artinya saya memberikan sebuah gambaran kepada teman-teman supaya ilustrasinya itu lebih jelas. Nah, yang pertama, seperti judul pada thumbnail video ini adalah HPF. HPF ini adalah high pass filter. Nah, kemudian yang kedua yang akan kita bahas adalah LPF atau low pass filter. Kemudian yang ketiganya ini PAD. Ya, kita akan bahas satu-satu ya bos ya. Apa itu HPF atau high pass filter? High pass filter adalah sebuah media di mana peruntukannya adalah untuk memangkas frekuensi low. Jadi di sini jalurnya, nah ini khusus untuk jalur high. Ini jalurnya khusus untuk high. Lah, HPF ini juga penyebutannya tidak hanya HPF bos, melainkan juga kadang tulisannya bukan HPF tapi low cut. Cara kerjanya adalah memotong frekuensi low. Jadi diingat-ingat ya bos ya. Mudahnya begini bos. Mudahnya begini. Saya berikan clue yang supaya bosku mudah untuk mengingatnya. Jika seperti ini posisinya, yang diingat-ingat adalah angka huruf bagian depannya. HPF berarti yang dibutuhkan adalah high. Jadi outputnya di sini yang dibutuhkan adalah high. Nah, di sini low-nya kita pangkas. Kemudian LPF, low pass filter, berarti yang dibutuhkan ini low. High-nya ini outputnya low, kemudian ini high-nya kita pangkas. Ya, ini nanti dulu ya, yang ketiga ini nanti dulu. Jadi untuk memudahkan teman-teman mengingat, itu ingat saja huruf pada bagian depannya. High pass filter atau low cut, yang diingat-ingat ini HPF, berarti yang dibutuhkan high-nya bukan low-nya. Yang dibutuhkan itu high-nya. Kemudian LPF, low pass filter, yang dibutuhkan adalah low-nya, bukan high-nya. High-nya kita pangkas. Lalu kebutuhannya seberapa? Atau mungkin istilah-istilah ini terdapat di mana saja? Ya, untuk operating sound system,
Istilah-istilah ini bukan hanya di mixer saja, melainkan ada juga di DLMS, ada juga di power build up ya. Biasanya ada switch-nya itu untuk memindah. Artinya begini, powernya ini mau kita gunakan untuk way apa ya? Semisal untuk way high lah, katakan mid high, berarti kita harus membuang low-nya, ya. Low-nya harus kita buang. Berarti kita gunakan HPF, low-nya kita cut. Nah, jika kemudian kita membutuhkannya untuk sub, untuk low, ya berarti high-nya kita pangkas, kita gunakan LPF. Jadi tidak hanya berada pada area mixer ini saja, melainkan juga pada perangkat-perangkat lain. Semisal tadi saya sudah cerita bahwa di DLMS juga terdapat istilah-istilah ini ya. Saya hanya menyebutnya istilah. Istilah-istilah ini kemudian di power build up juga ada istilah ini. Jadi intinya pada operating sound system itu ada istilah-istilah yang penggambarannya seperti ini, dan saya memberikan sebuah pemaparan yang cukup gampang ya buat teman-teman. Jika ini maka diingat depannya, ini juga diingat depannya. Lalu berapa nilai pangkasnya? Nilai pangkasnya untuk di mixer biasanya sudah tertera ya bos ya, di sini angka dB-nya itu sudah tertera. Misalkan mau dipangkas di frekuensi berapa? Ya, high pass filter, atau ini yang dibutuhkan berarti high-nya. High-nya di sini mulai dari 3 kHz sampai dengan 20 kHz. Ya. Nah, area-area ini adalah area-area untuk high frekuensi. Nah, kemudian untuk low frekuensi ini mulai dari 80 100 lah, katakan di sini 100 180, kemudian 70 hanya ke bawah sampai dengan 20 Hz ya. Ini Hz, Hz sampai dengan 20 Hz. Ini adalah frekuensi-frekuensi rendah, dan ini frekuensi-frekuensi tinggi. Jadi pengaturannya kalau di DLMS ini kita tinggal memilih saja, menyesuaikan, artinya mau ditentukan seberapa besar nilai high-nya. Kemudian yang ini juga mau seberapa besar nilai low-nya. Semua teman-teman yang tahu kebutuhannya. Nah, jika terdapat pada mixer, biasanya pada mixer itu sudah ada dB-nya ya. Misalkan HPF mau di loloskannya yang frekuensi berapa saja, atau mau dari range berapa saja, misalkan dari range 3 kilo sampai dengan 20 kilo, atau mungkin di bawahnya ini, di atasnya ini ya, itu bisa jadi. Nah, tergantung adanya label yang ada di mixer itu tadi. Kadang juga di power juga ada ya bos ya. Jadi di power juga ada tulisannya, kebutuhannya yang mau diloloskan itu frekuensi berapa saja. Oke bos, bisa dimengerti ya, ini high pass filter dan ini low pass filter. Kemudian kita cerita satu lagi bos, ini ada PAD. PAD memang jarang kita temukan di mixer-mixer secara umum bos. Nah, ini terdapat pada mixer-mixer tertentu, tapi saya ceritakan di sini karena ya kaitannya juga dengan istilah-istilah sound system. PAD ini sesungguhnya adalah sebuah alat atau media yang berfungsi sebagai limiter. Jika ini bentuknya switch seperti ini posisi off, dan ini posisi on. Maka di sini jika ini off berarti ini tidak bekerja, limiternya tidak bekerja. Nah, kemudian pada posisi on ini limiternya bekerja. Ini pun biasanya jika terdapat pada sebuah mixer audio itu ada ketentuannya, mau di limit itu berapa dB. Mau di limit itu berapa desibel. Ya, dB. Biasanya ada ketentuannya. Nah, ini sebagai pembatas saja. Jadi PAD ini hanya sebagai pembatas atau limiter
Pembatas artinya signal yang masuk dari inputnya mixer ini akan dibatasi oleh PAD sebelum masuk ke preampnya mixer. Jadi kebutuhannya juga ditentukan sama nilai yang ada di tombol PAD ini. Jika di mixernya ada tombolnya, misalkan katakan dipotong 20 dB, ya berarti nanti akan suaranya akan berkurang ya, inputnya itu akan berkurang sebanyak 20 desibel. Jadi pengertian yang mudah seperti itu, bos. PAD adalah sama juga dengan pengertiannya atau fungsinya itu sama dengan limiter yang berguna untuk menghambat atau mengurangi nilai signal yang masuk dari input audio menuju ke mixer ini. Bisa dimengerti ya, bos ya. Jika masih bingung, silakan putar ulang video ini dari awal sampai akhir sampai bosku benar-benar mengerti tentang pengertian dari high pass filter, kemudian low pass filter serta PAD. Begitu saja, bos. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan jangan lupa simak juga atau tonton video-video saya yang lain, serta tunggu kreativitas kita berikutnya tentunya di Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.